Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Guru Sunardi. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, sub tema 3 pembelajaran 2 tentang kerjasama dalam keberagaman dan tari bungun jumpa. Adapun tujuan pembelajaran kita atau yang akan kita pelajari adalah yang pertama, keberagaman akan memperkaya ketika kita bekerja sama dengan baik. Yang kedua, menceritakan pengalaman diri bekerja sama dalam keberagaman. Dan yang ketiga, mempraktikkan tari bungun jumpa dengan formasi dan iringan musik yang benar. Nah, kita tahu anak-anakku sekalian bahwa Indonesia itu sangat beragam, sangat kaya dengan perbedaan. Salah satunya adalah rumah gadang. Ini rumah adat yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Setiap provinsi memiliki rumah adat yang beraneka ragam, yang bermacam-macam. Kemudian ada di Aceh, namanya Rumoh Aceh, rumah adat Nangro Aceh Darussalam. Kemudian di Sulawesi Selatan, Sulsel, ada suku Toraja memiliki rumah adat Tongkonan, ya. Kemudian di Batak ada rumah Balai Batak Toba di Sumatera Utara. Kemudian di Maluku ada namanya rumah Baileo, ya, semuanya rumah adat memiliki keunikan, ya, memiliki keindahan tersendiri. Dan ada juga rumah adat Bangka Belitung, seperti ini modelnya. Bukan hanya rumah yang menjadi perbedaan keanekaragaman kita di Indonesia, keberagaman kita, tetapi suku, budaya, lagu daerah, alat musik tradisional, dan seterusnya. Oleh karena itu, karena perbedaan inilah, suku atau bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, suku bangsa yang ada di Indonesia harus bekerja sama. Ya, kalau tidak, maka tidak akan terjadi persatuan di antara kita. Nah, salah satu contohnya adalah kerjasama yang dilakukan oleh temanmu dalam bacaan ini. Silakan kalian ikuti membaca bacaan ini, karena setelahnya akan ada pertanyaan untuk dijawab. Mari kita berliterasi memahami bacaan berikut. Mari kita baca bersama. Nah, demikian anak-anakku sekalian, kita telah bersama-sama membaca. Nah, dari bacaan itu, kita harapkan anak-anakku semua sudah memahami dan bisa menjawab pertanyaan berikut. Silahkan dikerjakan, ini adalah tugas pertama. Jadi, anak-anakku sekalian, meskipun kita berbeda, kita harus bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita, memperkaya dan membuat persatuan dan kesatuan di negara ini. Sebagai tugas kedua, silahkan kalian mempraktikkan tari bungun jumpa dengan iringan musik di rumah masing-masing. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.